Oke kawan, kali ini kita mau memasang pipa karena ini habis patah nih. Kita udah coba operasi. Kita pakai operasi ilmu wadui ya katanya nih. Semalam coba operasi. Ya, ini hasilnya. Tidak menggunakan standar nasional, menggunakan lem harusnya ya, menggunakan ini, dan ini sudah gagal. Kita akhirnya membelikan elbow, kemudian lem pipa, dan kita harus membutuhkan gergaji besi. Dan ini untuk pendukungnya, sebenarnya nggak pakai ini juga bisa sih, ini kan cuma buat untuk rat. Oke, kita coba benerin ya, karena jadi anak rantau itu harus bisa, harus serba bisa ya. Oke, apakah kita bisa? Apakah orang IT bisa pasang pipa ini? Yuk, kita coba aja. Nah, oke kawan, saat ini sudah terpasang. Kondisinya seperti ini ya. Jadi kita potong ini pakai gergaji besi. Kemudian ini juga kita potong. Nah, ini yang kita udah potong nih. Kosong ya kan tuh yang tadi ya, tuh nampakannya. Jadi kita udah pasang lagi ya, udah normal, udah lem. Lem. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, oke, ini penampakan sanyonya di dalam ya, guys. Ini saklarnya. Dan akhirnya air sudah mulai mengucur deras. Oke, guys. Putih kayak susu ya, kita kuras lagi ya, kita kontak. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.